Baik, baik. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan VKMF Webinar pada sore hari ini. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah bisa mendengar suara saya dengan baik? Mohon teman-teman informasikan. Oke, Pak Akbar bisa ya? Pak Siombing bisa? Oke. Baik. Pak Sultan juga bisa. Selamat sore teman-teman sekalian, Pak Akbar, Ibu Hidiana, Pak Sihombing, dan Pak Sultan. Selamat berjumpa kembali dengan Forex IMF Webinar pada hari ini, hari Kamis. Forex IMF akan memberikan webinar khusus untuk edukasi. Acara ini dimulai dari pukul 15 hingga pukul 16. Jika ada pertanyaan satu dan lain hal, teman-teman bisa nanti langsung bertanya saja melalui fasilitas chatting, karena fasilitas chatting itu ada di atas. Teman-teman bisa mengarahkan kursor dari mouse-nya ke atas, nanti akan muncul pop-up. Di sana ada pilihan tombol chat, tekan saja atau klik saja. Baik, Pak Sultan, lebih keras lagi. Sebentar, Pak. Baik, bagaimana, Pak Sultan? Bisa terdengar? Oke, baik. Pak Akbar, selamat sore ya tadi. Baik, seperti yang saya bagikan tadi, kita akan membahas mengenai edukasi khusus untuk tips trading forex saat market sedang sideways atau lagi sideways. Jadi teman-teman bisa menggunakan tips-tips trading ini ketika market sedang sideways. Kita tahu, apalagi dalam seminggu ini harga bergerak dalam kondisi sideways. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi tersebut? Ya. Paling tidak bisa menambah wawasan atau pengetahuan teman-teman ketika nanti bertransaksi forex. Baik, market sideways terlihat pada monitor sekalian. Monitor teman-teman sekalian ya, kondisi di mana harga bergerak dalam range yang sama ya, terlihat memang harga bergerak dari low terus ke high, terus ke high low, ke low high, low low, artinya melebihi dari high low yang tadi, terus bergerak di range yang sama. Gambar atau kondisi seperti ini dinamakan sideways. Ya. Pergerakan naik dan turun, tapi hanya terbatas di range tertentu. Jadi bisa kita katakan mungkin 50 pips atas bawahnya, 500 pips maksud saya, pergerakan harga bergerak dari atas sampai bawah, dari high sampai low-nya. Itu dinamakan dalam range tertentu. Banyak trader yang menghindari kondisi pasar seperti ini. Ya, jadi banyak trader yang menghindari kondisi pasar seperti ini karena
pasar tidak jelas karena harga bergerak tidak jelas, apakah akan bergerak ke atas atau mungkin bergerak ke bawah, sehingga membuat banyak trader bingung untuk memahami pergerakan harga dalam kondisi seperti ini, sehingga mereka sering mengalami kerugian atau loss. Atau mungkin strategi tradingnya hanya berlaku pada saat pasar dalam kondisi trending. Jadi banyak trader menghindari kondisi pasar sideways karena banyak trader lebih senang trading menggunakan strategi ketika pasar bergerak dalam kondisi trend, baik itu trend ke atas atau trend ke bawah. Sebenarnya tidak semua kondisi sideways itu merupakan jurang atau merupakan neraka gitu ya bagi trader forex. Ada beberapa kondisi sideways yang cukup layak untuk ditransaksikan atau diperjuangkan. Berikut tips yang bisa Anda coba ketika menemukan harga berada dalam kondisi sideways. Ya, jadi tips ini bisa teman-teman pergunakan ketika dalam kondisi sideways. Yang harus kita perhatikan adalah kondisi tersebut layak untuk trading atau tidak. Banyak trader, ya, banyak sekali trader atau trader pemula tidak mengetahui kelayakan untuk membuka satu posisi. Jadi maksudnya begini, yang penting hari ini saya harus buka posisi, tidak tahu atau tidak mau tahu harga dalam kondisi sideways atau harga dalam kondisi trending. Yang penting buka posisi. Jadi tidak memperhatikan kondisi pasar. Jadi teman-teman harus melihat, ya, harus melihat harga bergerak memantul dalam range tertentu. Kita lihat dalam seminggu ini hampir di semua mata uang, ya, khususnya di time frame 4 jam mungkin ya, 1 jam atau 4 jam, harga bergerak dalam range yang sama, bergeraknya memantul di atas, di ke bawah, ke atas. Ya, tidak jelas dalam kondisi seperti demikian trennya. Ya, jadi bisa kita gambarkan harga bergerak naik dan turun di atas, di antara dua garis horizontal. Dua garis tersebut adalah garis support dan resistance. Ya, dua garis horizontal tersebut adalah garis support dan resistance. Di mana antara pergerakan tersebut ada jarak yang cukup di antara tiap-tiap gelombang. Jadi dalam kondisi ini teman-teman bisa menilai layak enggak, layak tidak saya untuk buka posisi, layak tidak saya untuk trading. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini
sudah harus dimiliki sejak awal. Jadi pemikiran kita, trading itu bukan hanya sekedar buka posisi buy atau sell saja, tetapi sudah mulai melangkah lebih lagi, layak tidak saya untuk trading pada hari ini. Nah, perhatikan gambar yang muncul. Ini pergerakan satu harga bergerak dalam kondisi sideways. Yang bawah, perhatikan teman-teman sekalian, kondisinya atau garis horizontalnya bisa disebut garis support atau area support. Yang di atas, garis horizontalnya disebut atau bisa disebut garis horizontal resisten atau area resisten. Di mana secara teori, jika harga berada di area support, jika harga berada di area support, maka ada potensi harga akan bergerak ke atas. Perhatikan, ketika di area support, harga bergerak ke atas. Demikian juga sebaliknya, ketika harga berada di area resisten atau tertahan di area resisten, maka harga berpotensi bergerak ke bawah. Jadi ini yang namanya kondisi sideways. Yang kedua, setelah kita mengetahui atau memperhatikan kondisi pasar, tips kedua adalah kondisi choppy. Kondisi choppy itu sudah pasti tidak layak untuk trading. Nah, kondisi choppy itu adalah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan kondisi harga yang berkonsolidasi dalam range yang sempit. Range-nya yang sempit. Kalau tadi range sideways itu bisa dikatakan range yang cukup lebar. Artinya kita masih layak untuk buka posisi. Tetapi kalau kondisi choppy, kita tidak layak untuk buka posisi atau kita tidak layak untuk trading karena range-nya sempit. Range yang sempit itu bisa kita katakan garis atau area resisten dan area supportnya itu sangat sempit sekali. Sehingga sulit bagi kita untuk membuka posisi jika range pergerakan harga dalam jarak yang sempit. Jadi teman-teman sudah bisa membayangkan bahwasanya ada range yang lebar, ada range yang sempit. Kalau range yang lebar masih layak untuk trading atau pilihannya tidak layak untuk trading. Kalau range yang sempit pilihannya hanya satu, tidak layak trading. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman jangan memaksakan memaksakan harus buka posisi pada hari ini. Teman-teman sudah mulai berpikiran, wah range-nya sempit, saya tidak usah trading dulu. Tunggu hingga range-nya cukup lebar. Kondisi choppy berikutnya adalah gelombang-gelombang yang terlihat itu tidak jelas.
ya, gelombang-gelombang harga atau pergerakan-pergerakan harga itu tidak jelas. Nanti kita lihat gambarnya ya. Kalau tadi, kalau kondisi yang pertama itu, ya, kondisi yang pertama gelombangnya jelas, naik, turun, ya. Kondisi choppy seperti ini tidak layak untuk trading. Karena jarak antara titik balik yang terjadi tidak cukup lebar sehingga tidak memungkinkan untuk menetapkan risk to reward ratio yang baik. Itu dikarenakan gelombang-gelombangnya tidak jelas dan range-nya sempit. Sehingga saya disarankan untuk tidak trading, atau kondisi tersebut bisa disebut tidak layak trading. Nah, ini contoh ya, kondisi choppy yang tidak layak trading tadi. Biasanya ini diawali ketika harga berada pada saat awal open market. Jadi dari market Australia ke market Jepang, Tokyo. Ini biasanya tipis hingga jam 12 hingga jam 1 siang WIB. Harganya bergerak tipis sekali. Nah, ini yang dimaksud kondisi choppy. Tidak layak untuk trading. Jadi kondisi tersebut lebih baik kita wait and see dulu hingga jelas harga itu bergerak ke atas atau ke bawah. Ya. Pada gambar tersebut, price action yang berada dalam kotak, ya, price action yang berada dalam kotak bergerak dalam range yang sempit. Di situ memang ada terlihat beberapa bentuk pola candlestick, ya. Tetapi pola tersebut dalam range yang cukup sempit, sehingga bisa memberikan sinyal palsu yang cukup besar. Dan perhatikan yang berikutnya, dua indikator moving average yang digunakan bergerak sangat rapat. Bergerak sangat rapat. Kami biasanya di Forex IMF, market analyst menggunakan dua moving average, yaitu SMA 20 periode 20 dan SMA 50 periodenya 50. Jadi simple moving average. Jadi tanda-tanda seperti demikian sebaiknya Anda jauhi. Tunggu hingga benar-benar jelas. Ya, tunggu hingga benar-benar jelas. Yang berikutnya, ya, akan muncul satu pertanyaan. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita menemukan dua kondisi tersebut? Ya. Yang pertama, kenali terlebih dahulu kondisi sideways. Tadi kan ada dua kondisi sideways yang cukup lebar antara
ringnya cukup lebar, antara high low-nya itu cukup lebar, ada kondisi choppy. Nah, ini dua kondisi ini, dua kondisi sideways ini harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Setelah dipahami, baru teman-teman bisa mengenal lebih dalam lagi kondisi tersebut. Yang berikutnya, yang kedua, teman-teman harus melihat jarak yang jelas antara masing-masing gelombang. Ya. Harus terlihat jelas. Kalau seperti kondisi choppy tadi, tidak jelas ya. Market memang sideways, tapi tidak jelas ini gelombangnya ke atas atau ke bawah. Mereka berbarengan semua. Bentuknya sama, bentuk candle-nya sama, ya, kurang lebih seperti demikian. Terus yang berikutnya, kita harus menemukan jarak yang cukup lebar antara support dan resisten. Ya, jarak yang cukup lebar antara support dan resisten. Kenapa? Karena berhubungan dengan target point, baik target point take profit atau stop loss yang nanti hendak kita gunakan. Dan yang keempat, langkah selanjutnya adalah coba cari konfirmasi sinyal buy dan sell di antara support dan resisten tersebut. Jadi teman-teman cari konfirmasi sinyal buy atau sell di antara support dan resisten tersebut. Konfirmasi sinyal yang dimaksud adalah pola candlestick atau price action yang muncul. Jadi teman-teman perhatikan level atau kondisi-kondisi seperti ini. Setelah itu, baru kita bisa mempelajari salah satu teknik yang bisa dipilih adalah bounce trading. Nah, ini bounce trading ini konsep dasarnya adalah kita harus menunggu hingga harga mencapai area support atau resisten. Jadi, ketika kita menemukan kondisi sideways yang cukup lebar, ya, kita menunggu harga di area support atau resisten. Ya, setelah menunggu harga di area tersebut, baru coba cari konfirmasi sinyal buy jika harga berada di dekat area support, atau konfirmasi sinyal sell jika harga berada di dekat area resisten. Hati-hati, teknik ini bisa juga diwarnai oleh kejadian penembusan support atau resisten atau breakout. Jadi umpamanya kita buka posisi buy di area support, tahu-taunya harga melakukan breakout ke bawah, sudah barang tentu kondisi buy kita akan mengalami kerugian. Ya, sudah barang tentu seperti demikian,
maka dibutuhkan apa namanya penggunaan stop loss untuk meminimalkan resiko yang mungkin terjadi. Dan Fahmi juga breakout yang terjadi tidak boleh merupakan valid breakout. Ya. Artinya perhatikan gambar ini. Valid breakout ini kondisi candlestick sedang menguji area resistance. Ya. Sedangkan false breakout adalah kondisi harga sedang tertahan di bawah garis resisten. Kalaupun terjadi beberapa kali breakout, maka yang terjadi haruslah false breakout. Ya. Jadi teman-teman bisa menganalisa ya, atau nanti ketika hendak buka posisi kondisi-kondisi seperti ini biasanya ya, biasanya terjadi ketika breakout dilakukan. Dalam kondisi sideways biasanya terjadi setidaknya satu kali false breakout. Kemudian setelah false breakout itu terjadi, harga akan bergerak secara signifikan ke arah sebaliknya. Yang tadinya bergerak ke atas, tetapi gagal breakoutnya, maka ada potensi harga bergerak ke bawah, ke arah sebaliknya. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Yang pasti teman-teman harus mengenali dengan jelas dulu. Dari pasti hombing lanjut. Baik, saya anggap teman-teman sudah mengerti kalau kalau memang tidak ada pertanyaan. Itu yang kami harapkan. Artinya apa yang kami bagikan, teman-teman sudah mengerti dengan jelas. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya lanjut. Ini di ada gambar ya. Perhatikan kondisi-kondisi yang terjadi. Kondisi yang terjadi ini adalah ketika harga bergerak dalam kondisi sideways. Ini pergerakan Euro USD time frame-nya 4 jam. Ini cukup lebar ya. Sudah pasti cukup lebar kondisi jarak antara support dan resistennya. Cukup lebar dan perhatikan peluang-peluang yang muncul ya, peluang-peluang yang muncul. Peluang apa? Peluang untuk buka posisi.
di sebelah kiri diawali dengan kondisi atau peluang membuka posisi sell, ya, dan kondisi tersebut diamini dengan kondisi indikator stokastik yang berada dalam keadaan jenuh beli. Dan akhirnya harga bergerak ke bawah dan tertahan di area support. Tadi kalau saya katakan secara teori, jika harga tertahan di area support, maka ada kemungkinan harga bergerak ke atas. Ya. Dan ketika harga tertahan di area support, maka peluangnya adalah membuka posisi buy. Apa yang harus kita lakukan berikutnya adalah mencari konfirmasi sinyal buy. Ya. Ketika muncul konfirmasi tersebut, baru kita buka posisi buy karena indikator stokastik juga sudah berada dalam kondisi jenuh jual. Ya, berpotensi berada dalam kondisi jenuh jual. Dan akhirnya harga bergerak ke atas. Nah, ini teman-teman perhatikan ya, kondisi false breakout yang terjadi karena harga tidak berhasil menembus area resisten. Kondisinya harga masih berada di bawah area resisten. Ya. Ketika peluang tersebut muncul dan berikut gagal, ya, kita bisa buka posisi sell dengan mencari sinyal sell yang terkonfirmasi, apalagi kondisi indikator stokastik sudah berada dalam kondisi jenuh beli. Nanti teman-teman juga perhatikan juga kondisi apa nih false breakout yang mungkin akan muncul, yang berpotensi akan muncul, sehingga paling tidak teman-teman bisa mempelajari dengan seksama. Sehingga paling tidak bisa dipergunakan ketika menganalisa pergerakan atau ketika hendak membuka posisi dalam trading forex. Ya. Jadi dari gambar tersebut, teman-teman bisa memanfaatkan sinyal dari osilator seperti stokastik atau CCI. Karena membantu memberikan sinyal tambahan, sinyal buy atau sell, ketika harga berada di area support dan resistance. Yang keempat, disarankan atau diharapkan jangan trading pada saat choppy market. Jika pasar sedang bergerak choppy dan Anda tidak bisa melihat trend trading dengan jelas, pilihan terbaik biasanya adalah tidak melakukan trading. Lebih baik teman-teman amati pasar dan baru mencoba mencari peluang lagi. Nah, ini mencari peluang lagi ini bisa, teman-teman bisa lakukan
di pier lain mungkin ya, setelah menemukan kondisi Chopi di apa namanya dalam satu pergerakan harga, teman-teman bisa mencari peluang lain di pair yang lain. Mungkin awalnya di Euro USD, tetapi ketika Euro USD dalam kondisi choppy, maka teman-teman bisa mencari di pair Sterling USD. Jadi teman-teman bisa mempergunakan peluang-peluang tersebut dengan mengamati pergerakan harga di pasar. Baik, saya kira demikian teman-teman sekalian kondisi Safeway yang bisa di apa namanya yang bisa terjadi ya, pada salah satu pergerakan harga. Jadi ketika dalam kondisi tersebut, teman-teman sekarang sudah mempunyai panduan apa yang harus dilakukan. Apakah apa namanya wait and see, tunggu hingga jelas, atau bisa membuka posisi berdasarkan kondisi-kondisi yang muncul berdasarkan apa yang kita bahas tadi. Dan yang pasti penggunaan stop loss pada open posisi itu adalah hal yang mutlak dilakukan. Kenapa? Paling tidak kita bisa meminimalisir kerugian yang berpotensi akan muncul. Baik, mungkin saya kira bahasan kita sudah selesai. Jika ada pertanyaan satu dan lain hal, waktu kita kurang lebih 20 menit lagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15.40.
Baik, mungkin kalau tidak ada lagi, saya anggap teman-teman sekalian sudah apa namanya mengerti dengan jelas mengenai kondisi market sideways. Paling tidak nanti teman-teman bisa menganalisa pergerakan harga ya, secara langsung, secara live apabila kondisi sideways muncul. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Adam, Pak Akbar, Pak Zikri, Bu Hidianaryu, Pak Makin Junior, Pak Nino, Pak Sihombing, Pak Sultan, Pak Wayan. Apa yang kami bagikan semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa pergunakan stop loss, karena stop loss adalah modal kita untuk bertransaksi. Itu saja dari kami. Saya Freddy Rodo dari Forex MF Webinar mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Sampai jumpa dalam webinar Forex MF selanjutnya. Terima kasih.